Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Anwar B. Hussein. Hari ini saya akan berbicarakan tentang penjimatan atau berkhemah. Namun bagi pilihan saya, saya lebih memilih untuk berbelanja secara berkhemah. Apakah itu berbelanja secara berkhemah? Belanja secara berkhemah adalah suatu pembelanjaan secara teratur dan sistematik. Sistem ini adalah lebih baik daripada berbelanja secara berjimat. Hari ini kerana kita tidak perlu bersusah payah dengan sampai mengikat perut untuk menjimatkan kewangan kita. Antara cara untuk berbelanja secara berhemah adalah kita perlu membuat rangka pembelanjaan bulanan kita dengan cara mengutamakan benda yang penting dahulu seperti belanjaan untuk makanan, minyak dan tol. Kita juga perlulah mengukur baju di badan sendiri agar tidak terlebih belanja sampai kita mengalami masalah kewangan. Seterusnya, kita tidak boleh membeli barang yang terlarang ataupun barang yang tidak diperlukan seperti merokok. Hari ini kerana bila kita berhenti merokok, kita dapat menjimatkan kewangan kita seperti seorang pelajar yang menghisap rokok, contohnya John White. Ianya memerlukan RM5 satu hari untuk membeli rokok. Hari ini maksud RM5 kalau didaratkan dengan 30 hari, ia akan menjadi 100.5. Tetapi jika 100.5 ini tidak digunakan untuk beli rokok, ianya boleh dimasukkan ke dalam bank sebagai simpanan ataupun duit tabungan kita. Maka ia akan menjadi lebih berfaedah dan berguna. Seterusnya, kita perlu meneruskan amalan menabung kerana wang tabungan ini dapat digunakan di waktu kecemasan. Boleh digunakan semasa kecemasan ataupun kita sakit untuk membayar bil hospital, ataupun kalau tiba-tiba kereta kita rosak, kita boleh menggunakan wang tabungan ini untuk membaiki kereta kita. Contohnya, saya mempunyai tabungan saya sendiri. Duit tabungan ini telah biasanya saya akan gunakan untuk melancong ataupun bergembira dengan member-member. Maka saya tidak perlu menyusahkan mak saya untuk mendapatkan wang untuk saya. Jadi saya hanya perlu menabung. Seterusnya, sebagai pelajar, kita mestilah mengutamakan pembayaran yuran atau buku dan juga nota-nota yang diperlukan untuk belanja, untuk belajar. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih.